Halo guys, Lotikus Waltin Jiro Ekin Hill. Panggil saja bintang. Hari ini kita akan kembali melanjutkan sebuah series game. Seperti yang kalian lihat di tempat ini, kita akan melanjutkan game Seven Days. Di episode sebelumnya, gua sudah berhasil membunuh Balaam, tapi sayangnya Argo teman kita juga harus mati di pertempuran tersebut. Dan kali ini kita hanya tinggal punya Vilio sebagai teman kita. Dan ya, di sini langsung saja kita klik ketuk untuk melanjutkan. Loh, hari 7 setelah menutup matamu, apakah ini akhirnya atau awal yang baru? Ya, oke, kita akan lihat apakah sesuai dengan deskripsinya. Ya, kita berada di hari terakhir yang menandakan game ini sebentar lagi tamat. Jadi ya, gue harap kita bisa menamatkan game ini dengan ending yang memuaskan. Langsung saja kita ketuk untuk melanjutkan, dan mari kita mulai perjalanan kita di hari ketujuh ini. Hari terakhir, awal pagi. Jadi dulu aku ingin meninggalkan orang-orang yang melakukan pekerjaan yang sama denganmu dan memulai hidup baru, tapi pada akhirnya seseorang mengkhianatiku dan aku pun berada di sini. Oh, Kirel atau kita ini berarti dulunya dikhianati ya. Oke, siap. Ini hari terakhir. Yah. Kita harus bergegas, aku tahu. Waktu kita tidak banyak untuk kita berdua. Ia terburu-buru, ini bukan seperti dirinya. Apakah ada sesuatu yang... Ujianmu di sini telah banyak mengubahmu saat di dunia nyata. Aku hanya ingin melihat dampak seperti apa yang timbul dari perubahan tersebut pada dirimu di dunia nyata. Kau bicara seakan ingin melindungiku. Tidak ada yang tahu kita akan kemana setelah meninggalkan tempat ini. Tapi aku melihatmu saat ini. Aku rasa aku ingin mengawasimu. Creepy ya maksudnya. Astaga, aku masih ingin bicara. Tapi kita kedatangan teman. Oh my god, undead. Oke, okay. Ya memang, hidup memang lucu seperti itu. Kau melalui semua kesulitan dan kesusahan, mengambil pilihan tentang apa yang harus dipercaya dan siapa yang dapat dipercaya. Dan apa yang terjadi jika aku hanya memiliki satu pilihan? Aku tahu sebagian orang tidak seberuntung ini, jawabannya tepat berada di depanmu. Kau dan aku bisa berbeda pendapat tentang arti beruntung. Keberuntungan adalah hal yang subjektif, tergantung dari situasi dan siapa dirimu. Vilio benar-benar berbicara seakan tahu semua tentang diriku. Oke. Okay. Mereka seperti memberkati kita. Dikacau sekali. Ayo cepat. Oke, kita siang dan berada di sebuah ruangan rumah sakit. Oh, ini perawakan. Jarumnya seperti menunjuk ke tempat tidur ini yang tirainya diambil. Harusnya kita membukanya. Oke, kita buka pintu dan kita akan kecilkan volumenya untuk mengantisipasi ya. Lengkap dengan peluru, cocok sekali. Apa kau menembak seseorang? Siapa? Aku rasa kau sudah tahu jawaban untuk hal itu. Perhatikan kompasmu, Kirel. Setelah siang hari, Kirel, akhirnya saatnya membagiku untuk menyelesaikan tugasku sendiri. Ah, adetnya tak mendekat. Apakah kita harus mengorbanin Vilio untuk bisa keluar dari sini?
Oke, ini pilihan yang lumayan susah ya. Jadi kita harus membunuh seseorang. Aku tahu kau mencoba menghidupmu saat kau berada di sini. Tapi sebenarnya Kirel ada alasan mengapa Kairan menyebut ini ujian. Kau harus melewati kepedihan yang sangat dalam jika kau benar-benar ingin kembali. Kau harus menyiapkan dirimu untuk hidup di kehidupan berikutnya. Apakah itu satu-satunya cara? Berhenti juga merupakan pilihan. Tidak ada lagi kepedihan, tidak ada lagi kekhawatiran, tidak ada hanya kematian. Aduh, video. Ah, you was a good one, son, video. Aduh, it's so hard, man. Video gak salah apa-apa. Tapi kita dipaksa bunuh dia. Aku pengen balik, gue pengen balik. Tapi caranya gak harus gini juga, dong. Iya, yeah. This time mungkin ya, yeah. Kita harus tetap hidup. Selamat tinggal, video. Selamat datang. Video menghilang dalam cahaya. Undead mendatangi Kirel dan mulai menyerangnya dengan ganas. Kirel tidak peduli dengan serangan mendadak yang dan menggeliat kesakitan dia sekencang-kencangnya saat semua mulai gelap. Beberapa saat kemudian menggerang dan merintih kesakitan, Kirel terbangun di belakang rumah sakit. Ia melihat video mengenakan jas dokter dan bukan jas hoodie. Terkejut melihat ia terbangun dari balik tirai, wajahnya tak asing mulai muncul satu per satu. Oh, Argo. Oke, Argo ya ini. Argonya juga pembunuh bayaran ternyata di kehidupan aslinya. Seventies episode of Argo. Ya. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini dan sepertinya oh, di sini mungkin ada beberapa role ya, yaitu ada Balaam, Hilde, dan segala macam. Jadi ya, oke. Dan ya, mungkin itu tadi adalah alurnya Kirel atau gimana itu tadi gue kurang tahu. Oh, kita ambil ending satu yang dimana ini bakalan nyambung ke Argo ya. Dan ya, mungkin sekian dulu video kali ini. Oh ya. Kalau kalian mau gua mainin maksudnya alurnya si Argo bisa komen di bawah ya. Yaudah, sekian dulu video gua kali ini. Jika kalian pengen request video atau ngasih kritik tertentu bisa komen di bawah. Jika kalian suka dengan video gua, don't forget to like, share, komen, dan di subscribe channel gua Lotikus1408 dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. I am Lotikus140 Ekin here. Keep smile. Have a nice day. See you next time and goodbye. Ciao.